lagi dengan saya Dino Jaya. Untuk teman-teman yang mungkin berjualan di Facebook, terutama di marketplace, ada salah satu tips ataupun teknik agar kita berjualan di marketplace Facebook bisa dilihat puluhan ribu orang. Salah satu caranya adalah pertama, teman-teman nonaktifkan GPS-nya. Kita matikan GPS-nya. Yang kedua, kita dalam satu iklan marketplace kan biasanya ada wilayah tempat kita mau berjualan di mana. Nah, misalkan kita dalam satu kabupaten ada 30 kecamatan. Nah, wilayahnya itu kita isi per kecamatan. Jadi kecamatan A, nah, kita iklankan. Kemudian kita buat iklan lagi untuk di kecamatan B, kemudian di kecamatan C, kecamatan D, dan seterusnya. Semakin banyak kecamatan yang kita tempati iklan, maka potensi ataupun peluang dilihat oleh puluhan ribu orang akan semakin banyak. Itu hanya di dalam satu kabupaten ada lebih dari 30 kecamatan. Misalkan kita dalam satu provinsi ada berapa kabupaten dan kota per kecamatan. Nah, semakin kita getol ataupun semakin kita nyepam iklan semakin banyak, maka potensi iklan kita akan dilihat semakin banyak orang. Semakin banyak orang, perlu kita ketahui bahwa kalau di Facebook kita hanya pertemanan sampai 5.000, dan ketika kita buat status iklan di Facebook nggak akan dilihat oleh 5.000 pertemanan. Nah, namun dengan Facebook Marketplace, teknik ini adalah gratis, dan secara gratis pun kita bisa menjangkau malah lebih puluhan ribu orang. Tekniknya tadi, per kecamatan kita taruh iklan satu-satu, dengan iklan yang sama kita bisa naruh iklan ke berbagai macam kecamatan, kabupaten maupun kota. Itu untuk melingkupi satu provinsi. Misalkan kita setiap hari rutin posting sampai beberapa provinsi, misalnya dalam satu pulau Jawa kita iklanin semua per kecamatan ataupun per kabupaten, maka potensi iklan kita akan makin banyak orang yang melihat. Semakin banyak orang yang melihat, maka semakin banyak potensi orang yang bertanya-tanya kepada kita tentang produk yang kita jual maupun yang kita tawarkan. Semakin banyak orang bertanya, maka potensi closingnya adalah semakin besar. Nah, inilah corong untuk kita difasilitasi oleh Facebook untuk mengiklankan produk-produk jualan kita di Facebook Marketplace. Dan tentunya ini sangat gratis. Jadi teman-teman bisa memakai teknik ini dan tips ini. Semoga bermanfaat. Saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.